Konflik rumah tangga membabitkan pencetus ummah PU Abu Sufyan dan isteri keduanya iaitu Hana Azra kembali pulih selepas kedua-duanya memilih jalan untuk berbaik semula. Selepas hampir 3 tahun berdepan kemelut itu, Hana atau Nurhanah Azra Muhammad Zakir berkata hatinya terbuka untuk menerima semula Abu semasa mereka mengerjakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah Ramadan lalu. Saya dan Abu memilih jalan untuk berbaik pada bulan Ramadan lalu, selepas hampir setahun tidak berhubung. Waktu itu kami berada di Mekah, katanya ketika dihubungi M-Star pada Jumaat. Sebelum itu, Hanar menerusi Instastory berkongsi video dirinya bersama dengan PU Abu. Dalam perkongsian itu, dia dilihat bersandar di bahu Abu dengan caption meluahkan rasa sedih disebabkan lelaki itu tidak dapat pulang ke rumah. Sekaligus ia menimbulkan tanda tanya kerana sebelum ini Hana berkeras tidak akan berbaik dengan Abu ekoran masalah dalam perkahwinan yang pernah dilalui. Dalam pada itu, Hanar memberitahu dia enggan terlalu berkongsi hal mengenai rumah tangganya itu kerana bimbang disalah anggap oleh pihak lain. Kalau boleh saya tidak mahu cerita lebih lanjut kerana banyak hati yang perlu dijaga, takut tersalah cakap. Saya bimbang jika ada kata-kata yang tidak kena, doakan yang baik-baik untuk rumah tangga kami, ujarnya lagi. Kemelut rumah tangga pasangan ini pernah menjadi perhatian ramai apabila Abu didakwa masih mengganggu Hana meskipun mereka sudah berpisah. Untuk rekod, Hana dan Abu berkahwin pada Mei 2019 dan mereka dikurniakan seorang cahaya mata iaitu Muhammad Wais Al-Matin yang kini berusia 3 tahun. Abu juga mempunyai seorang lagi isteri iaitu Ain Afini yang dikahwini pada tahun 2018. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.